persoalan Munir buat saya bikin saya stres. Stres berat karena bukan cuma keluarga saya. Saya kan punya keluarga, saya punya anak, punya cucu. Semua tanya saya. Cucu saya itu tanya saya. Saya cerita suruh berulang-ulang. Saya bilang saya tidak. Gimana lagi saya bisa percaya? Saya bisa ngomong apa lagi? Nah, ini kan karena public judgment. Public group judgment bukan karena ya, tuduhan aja, tuduhan. Tapi kan buat saya stresnya gitu juga. Itu kesatu. Kita lihat almarhum kan punya anak. Anak-anak ini kan masih kecil, membekas di kepalanya sampai dia besar, dia dewasa tua, sampai saya mati pun membekas di kepalanya tuduhan ini, dan bisa-bisa ikut ke bawah seolah-olah saya pembunuh bapaknya. Ini saya sedih benar. Tapi saya mau mendekat ke sana, dikira entar saya, waduh gak baik-baik ini, menggalang-galang biar serba salah jadi. Tapi saya udah dihukum dengan tuduhan publik seperti ini kan, dan saya tahu bahwa yang nuduh kan Kontras itu aja, dan tidak mencari kebenaran di situ, hanya tuduhan karena kesimpulannya ya itu haknya orang sebenarnya. Tapi jangan terus memojokkan, kan saya juga manusia biasa, saya punya keluarga.